Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bosku, para subscriberku dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan saya Hendra Bagol di kontennya jual beli mobil bekas. Di siang hari ini saya akan perkenalkan lagi unit pendatang terbaru di garasi, Toyota Yaris Hikers 2017, transmisi matic warna putih, nomor polisinya D, pajaknya on aktif bulan 5, TRD Sportivo Yaris ya. Nah teman-teman, jangan lupa tonton terus, jangan di skip. Harga dan kondisinya saya akan sepilkan untuk kalian. Dan buat teman-teman yang baru nonton, yang belum subscribe, silahkan klik tombol like dan subscribe-nya sebagai bentuk dukungan biar saya lebih semangat lagi. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang lagi cari ataupun mau jual mobil, jangan sampai ketinggalan di channel saya dengan cara klik tombol loncengnya biar tahu stoknya yang terbaru, selalu saya cantumkan di deskripsi ya, di video terbaru di deskripsi untuk stok yang masih ada. Oke teman-teman, lanjut Yaris Hikers ini 2017, untuk kondisinya sudah siap pakai, hanya perlu penyalonan saja di bagian mesin dan interior, serta eksteriornya masih kurang mulus totalitasnya ya, kurang totalitas mulusnya. Jadi biar lebih putih lagi, lebih maksimal lagi nanti kita salon. Untuk kelengkapannya, saya nih sudah megang kunci remote-nya. Dia sudah tombol engine. Dia tuh remote-nya 2. Terus kelengkapannya STNK, BPKB dan faktur. Untuk manual book nanti kita cek di dashboard ya. Biasanya kita dapat langsung di dashboard, nggak pernah kita ambil, nggak pernah kita simpen. Jadi satu nilai poin plus yang dapat manual book di dashboard ya. Oke teman-teman, harganya dibanderol di harga 175 juta saja, open price-nya atau harga negonya. Jadi kalian tunggu apa lagi? Yang berminat mobil ini, yang mau nego kurang murah, silakan kalian hubungi WhatsApp saya di deskripsi. Nah untuk kondisi nat-natnya masih lurus, masih simetris, bisa teman-teman lihat sendiri. Ya, ini nat-natnya nanti kita lihat di bagian siler-silernya, di bagian belak, di bagian dalamnya, siler-silernya. Lampunya bening, lecet-lecet pemakaian seperti ini, hal yang sangat wajar di mobil. Upper fendernya terkesan bagus ya, tidak terlalu mengganggu bagian upper fender, dan ini untuk bannya di 90%. Pelek tidak ada luka, tidak pernah eks laka, bannya juga masih 2017 teman. Yaris Hikers 2017 tidak ada minus yang berarti. Kita ke samping kanan dulu teman-teman, untuk yang mau kredit juga bisa. Dan saya sebutkan lagi nih, yang sering tanya lokasi, yang belum hafal lokasinya, lokasi kita tuh berada di Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, tepatnya di Kecamatan Kota, Jalan Hos Cokraminoto. Kaca masih bawaan ya, tuh Toyota. Mesinnya menggunakan mesin 1500cc berteknologi dual VVT-i. Ban 90%, ketebalannya sama kanan kiri depan belakang. Ini lecet pemakaian, nggak sampai cat, terus tinggal dipoles aja ya. Ke atas roof rail sebagai pemanis. Untuk Hikers 2017 ini ada rupanya, dan ini Toyota juga, kacanya keempat-empatnya tembus semua. Di bagian dalam jok masih ori, belum menggunakan cover. Plafonnya full hitam untuk Yaris Hikers ini. Di bagian interior juga full black ya teman-teman, tidak ada kombinasi warna krem, dan joknya juga masih belum dibungkus. So bagus untuk teman-teman jadi tahu keasliannya mobil ini, sampai head unit semuanya masih bawaan ya. Door trim hanya ada kombinasi warna silver dikit di bagian handle-nya, di bagian dalam. Tuh. Ini interior belum kita salon tuh, ada jamur-jamurnya. Saya terus terang belum salon mobil ini. Silir-silirnya masih utuh semua teman-teman. Full original, hanya saja memang belum dirawat, belum
bersihkan. Ini karet-karet, ini tuh karet apa namanya, peredam pintu mungkin ya, pelindung silernya, tapi silernya masih tuh, masih bawaan pabrik. Ini di bagian belakang bannya juga sama ketebalannya yang bagian belakang, dan tidak ada luka sekali lagi di peleknya ya, peleknya ada tutun dua warna. List-list pintu dilapisi stiker warna hitam ya, suka-suka. Kalau mau dicopot jadi warna krom silakan. Itu hikersnya, dia ada wiper di belakang serta sirip hiu dan spoiler. Teman-teman yang mau kredit juga bisa, dari kota mana saja bisa, cukup kondisi tonton videonya sampai full. Dan untuk proses kreditnya silakan lebih lanjutnya tanya-tanya di WhatsApp saya untuk syarat dan ketentuannya. Dan untuk uang muka, ini cukup di uang muka 30 juta saja teman-teman ya. Ya, untuk estimasi amannya uang mukanya di 50 juta. Untuk uang muka yang 30, kita coba pengajuan terlebih dahulu. Syarat dan ketentuan berlaku. Angsuran insya Allah nanti saya sertakan di kolom deskripsi. Kalau nanti saya lupa, teman-teman mohon diingatkan ya. Dan teman-teman juga ditunggu komennya untuk Yaris Hikers ini, yang pernah megang Yaris. Silakan kalian komen perawatannya serta kendalanya apa saja di mobil Toyota Yaris ini dibandingkan rivalitasnya dari Honda, yaitu Honda Jazz. Coba kalian pilih Yaris atau Honda Jazz, coba tulis di kolom komentar dan sertakan penjelasannya. Ini dilengkapi apa namanya, sealer-sealer tutup karet seperti ini, tapi sealernya masih, bawaannya masih asli ya tuh, hanya saja memang kotor. Bannya tebel. Dan ini juga masih ya. Talang air. Kita cek di bagian kilometer dan di bagian ruang mesin. Start stop engine-nya di sini. AC-nya masih dingin. Sudah menempuh jarak di 101.600 ya, 100.000 lah. Genepin. AC-nya juga masih dingin, perputarannya di sini, temperaturnya di sini. Ya, masih dingin. Seperti itu. Head unitnya masih bawaan dari Toyota. Ini bagian depan, di bagian dashboard, teman-teman. Bisa kalian saksikan. Adem, dan dia mungkin space ke depannya lebih panjang dibandingkan rivalnya dari Honda. Nah, teman-teman, sekarang kita lihat di bagian utama dan yang paling utama. Sini cukup jelas ya, sudah ada retract untuk varian tertinggi dan masih fungsi semua. Tentunya mirrornya juga masih aktif semua, central lock, kelistrikan semuanya normal, temperatur juga normal. Nah, kita yang paling penting, kita akan cek di bagian ruang mesin, mungkin yang kalian tunggu-tunggu, menandakan mobil ini utuh, tidak bekas laka. Untuk kelistrikan dan apa namanya, apa ini belum bisa dibuka ya, karetnya belum bisa dibenerin. Oh, harus ada, oh ya bisa. Longgar banget soalnya teman-teman. Ini dual CCI-nya, 2NR kode mesinnya. Itu tidak ada bekas laka, hanya saja memang kotor ya. Membuka tuas kap mesinnya agak sedikit kurang ceplok gitu ya, kurang ada bunyi, tapi ternyata bisa kebuka. Siler-silernya di bagian pintu, di bagian kap mesin tuh, siler-siler utuh, titik-titik bulatannya, titik-titik bunder-bunder cilik-cilik ini. Hanya saja emang kotor teman-teman ya. Mobilnya utuh, tidak ada bekas laka. Mobilnya terjamin dari bekas nabraknya. Hanya saja emang kotor belum di salon ya. Nah, ini buat teman-teman biar tahu, mentahannya seperti ini, belum di salon, jadi
Nanti kalau udah di salon kita lihat lagi kondisinya. Oke teman-teman, untuk Yaris 2017 Hikers TRCS transmisi matic putih cukup sekian dulu. Apabila ada yang salah saya mohon dimaafkan, dan untuk teman-teman kekurangannya silakan ditunggu di kolom komentar seputar kekurangan saya membuat konten. Semoga bisa jadi motivasi komen-komen dari kalian ya, bisa untuk membangun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mobil.